dengan suatu apapun. Masih semangat ya? Semangat. Kalau semangat tangannya di atas. Tangannya di atas dulu, tangannya di atas. Ya, tangannya di atas dulu. Dua-duanya di atas. Ya, kalau masih semangat, kalau yang enggak kata berarti enggak semangat. Kekuatan tuh pastinya pengin wisata kan? Namanya wisata pasti bikin gembira. Dan kami mau di sini mengajak Anda semua untuk bergembira. Indonesia dibersihkan, alat kotor dan
Di ujung ya? Lampu muka. Hei, keamanan siapa ini? Mau datang. Atau UBC bersama dengan komunitas-komunitas rakyat miskin kota di Jakarta membangun organisasi rakyat yang bernama Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta atau yang dikenal dengan JRMK. JRMK Jakarta yang saat ini anggotanya berada di 25 kampung di Jakarta menjadi motor gerakan bagi pemenuhan hak tempat tinggal yang layak di kota Jakarta. JRMK mengajak kampung-kampung untuk bersatu dan secara aktif menjadi pelaku utama untuk mendapatkan hak atas tanah mereka, kepastian hukum untuk tinggal, mencari nafkah dengan tenang, mencegah ancaman penggusuran, hidup dengan bermartabat, sehat, dan bahagia. Untuk mencapai tujuan tersebut, rakyat di kota harus diakui sebagai bagian yang ikut membangun dan mengembang kepada kesejahteraan warga kota, serta dipenuhi hak-hak dasar serta konstitusional mereka. Untuk meraih tujuan pengakuan terhadap permukiman kampung kota, JRMK Jakarta menerapkan 3 strategi, yaitu pengorganisasian, advokasi, dan pengembangan jaringan. Strategi paling mendasar dan pertama kali adalah pengorganisasian. Rakyat miskin kota di Jakarta memiliki permasalahan yang relatif sama terkait dengan tempat tinggalnya. Namun, selama ini mereka masih cenderung berjuang secara sendiri-sendiri. Rakyat miskin kota yang terorganisir dapat menjadi pelaku utama perubahan kota yang lebih adil. Dengan pengorganisasian yang kuat, rakyat miskin kota membangun anggota dalam jumlah besar, memiliki pengetahuan dan kesadaran kritis, sehingga tumbuh kepercayaan diri dan optimisme untuk melakukan tindakan perubahan. Pengorganisasian juga mendorong terjadinya perubahan budaya, salah satunya kesetaraan gender. Selama ini, perempuan ditempatkan pada wilayah domestik dan tidak dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh JRMK Jakarta memberi perhatian lebih kepada kelompok perempuan. Berikut ini serangkaian kegiatan pengorganisasian yang dilakukan JRMK Jakarta untuk membangun gerakan kampung kota. Yang pertama adalah pembentukan organisasi sebagai wadah perjuangan bersama. JRMK Jakarta sebagai organisasi menjadi sumber pendanaan gerakan disepakati serta dijalankan bersama. Selanjutnya, untuk memperkuat organisasi gerakan yang telah diselenggarakan JRMK untuk membangun gerakan kampung kota antara lain pelatihan pengelolaan organisasi, pengelolaan keuangan, Pelatihan pelatihan
Kepada Bapak Yudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Anies. Oh, Pak Gubernur yang saya cintai. Alhamdulillah Pak, saya perwakilan pedagang. Pedagang kaki lima yang ada di Ancol Pak. Terima kasih. Dengan adanya Pak Anies, saya nggak dilempar lagi ke laut, Pak. Saya nggak ditembak lagi, Pak. Saya sekarang bisa berusaha. Di zaman Pak Anies ini, saya merasakan sebagai manusia. Dulu saya bukan manusia. Kampung 16 kelurahan Jakarta Utara, Jakarta Barat. Jumlah anggota 1.685 anggota. Selama Bapak Anies menjabat sebagai penggayu beca, Jakarta merasa tenang, merasa aman, tidak diubur-ubur lagi oleh Satpol PP. Mau makan siang taruh di warteg juga tidak digaruh. Tapi waktu zamannya Sutioso, beca udah diumpetin sekali juga masih di jarum. Zaman Ahok apalagi, beca ditaruh di pinggir rumah nih, gembok di jarum, gemboknya dibongkar. Saya merasa tenang, biar bagaimana saya namanya orang nggak punya Pak, nggak mampu, nggak ada pendidikan. Kalau nggak usahanya di beca, di mana lagi? Ya, tolong sebagai Bapak.